Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran, dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01.51 dini hari waktu Indonesia bagian barat, di mana pada saat itu pelapor, saudari Lesti Kejora, menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor, saudara Muhammad Rizki, kemudian melakukan kekerasan fisik. Ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali.